Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat di channel Zamaju ya. Semoga channel ini cepat berkembang dan cepat maju kan ya. Nah hari ini, saya akan membuat konten tentang proses pembuatan bubur gorong-gorong ya. Nah kalau saya kasih perjalanan juga lama lagi ya. Nah, inilah dia kawan. Kalau cukup besar masuk peti ini kita buat sendiri kan ya. Tapi kalau yang kecil kami beli ya di pabriknya. Sebab ini tidak ada jual yang besar, jadi benar-benar bisa orang yang olah sendiri ya. Penting. Jadi di awal proses pengocoran tadi saya ada update video kan ya.